Dengan super tercerah ini berarti gue sudah melengkapin THS tahun 2020. Wah, mantap cuy. Akhirnya komplit. Ya, halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbewox. Nah, pada kesempatan kali ini gue dengan settingan berbeda nih ya. Ada kamera sebelah sini dan kamera sebelah sini. Karena ini udah gak cukup tempatnya untuk ngumpulin Super Treasure Hunt, ada 15 tahun 2020. Dan yang seperti video gue yang terakhir itu adalah untuk unboxing ini ya cuy ya, yang Sevi Seville. Nah, ini warna biru ini. Nah, ini THS ke-13 gue cuy. Berarti tinggal 2 lagi untuk melengkapin Super Treasure Hunt di tahun 2020. Oke, kali ini gue mau unboxing Super Treasure Hunt yang tinggal 2 lagi yang perlu gue lengkapin. Itu ada Sevi tahun 57 ya, yang warna pink itu. Kemudian ada Dodge Demon ya, yang warna gold. Nah, oke, langsung aja kita buka paketnya. Nah, ini udah ada paketnya. Sebelumnya ini paketnya udah gue buka, cuman karena paketnya itu dalam kemasannya kurang baik, jadi gue intip dulu, takutnya paketnya dalamnya itu kurang bagus atau ada yang damage. Ternyata enggak. Oke, langsung aja ini isinya. Ih, sadis. Nah, ini dia cuy. Wow, keren. Nih, bisa kalian lihat ya. Sevi. Oh ya, ini maaf, gue buka dulu. Silikan aja. Mantap, tahun 57 Sevi warna pink. Ih, keren. Mantap. Ih, kartnya mulus banget lagi. Dan ini gue juga sempat pengen infoin juga ke kalian ya, bahwa hati-hati banget untuk yang Sevi ini, karena rentan banget ini kesundul untuk bubble-nya. Jadi suka retak ataupun ya bisa kesundul. Ini juga mulai agak retak nih. Ini harus hati-hati ya kalian ya. Keren. Langsung kita masukkan ke dalam protektornya dulu. Ini. Nah, itu dia di dalam sini. Nah, yang terakhir ini ada paket dari Om Fergi Rukmana dari Pekanbaru. Wah, thank you banget Om udah mau ngirimin atau ngelepas paketnya ya. Ini kita singkirkan dulu karena tempatnya udah mulai nggak cukup nih. Kira cuy, seneng banget gue ini bisa komplit cuy THS tahun 2020. Keren. Nah, ini dia dalam paketnya. Ayo kita lihat. Wih, dalamnya seperti apa. Kita buang dulu box. Kita buang lagi. Nah, ini dia. Mantap. Wih, Dots Challenger SRT Demon yang warna gold. Ih, keren. Ini gue taruh bawah dulu. Wah, mantap. Ih, keren. Dengan super tercerah ini berarti gue sudah melengkapin THS tahun 2020. Wah, mantap cuy. Akhirnya komplit. Ya. Gila, seneng banget ini gue. Ini nanti gue kasih lihat ke kalian ya, karena mungkin ada beberapa yang nggak kelihatan nih. Nah, oke. Ini langsung aja gue pegang kameranya ya, langsung kita lihat satu persatu. Nah, ini kita urutin dari lot A sampai lot Q. Oke. Nah, yang pertama ini ada Nissan Skyline yang R32, ini di lot A ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu, ini ada muncul di lot A di tahun 2020. Oke, langsung aja gue taruh di sebelah sini. Ini lot A. Oke, untuk lot B-nya itu ada Ford GT. Nah, Ford GT 40 ya, Ford GT 40. Nah, ini ada di lot B 2020. Nah, kita taruh sebelah sini dulu. Nah, ini lot A, lot B. Kemudian untuk lot C, ini ada Jeepster Commando. Nah, ini juga di tahun 2020 yang ada di lot C. Nah, ini dia nih. Mantap. Ini dia lot C. Kemudian untuk di lot D, ini ada Porsche 918 Spyder. Nah, ini di lot D ya. Karena gue punya double-an, jadi gue taruh satu aja nih. Nah, ini gue taruh ini aja satu.
kita singkirin dulu nih, kebanyakan cuy. Kemudian untuk di lot E, nah ini lot E ada Honda CRX warna putih. Nah ini mantap. Lot, atau apa tadi? A, B, C, D, dan E. Ini lot E. Oke, langsung aja di lot F. Lot F itu kalau nggak salah Mazda RX-7 ya, benar ya? Ini gue sambil nyontek guys di PC. Nah ini juga Mazda RX-7 di lot F tahun 2020. Oke, langsung aja kita taruh di sini. Oke, lot F. Kemudian untuk lot G. Di lot G itu ada Nissan GT-R R35. Nah, ini juga sempat jadi apa ya? Barang goib nih di Indonesia karena nggak ada di gantungan. Dan ini gue dapetnya ini US card tuh, cuy. Nah, gue rantit ada tulisannya tuh. Ini lot G. Susah banget nyarinya, sumpah. Dengan harga murah ya, kalau untuk harga di pasaran ini udah 1 jutaan ke atas nih. Gue waktu itu dapetnya di bawah 1 juta. Mantep. Oke, langsung untuk yang lot H. Lot H ini ada, nah ini dia, Audi Sport Quattro. Nah ini warna merahnya keren banget, mantep banget. Langsung aja kita taruh di sini. Ada di selanjutnya itu ada lot J. Nah lot J ini ada Lamborghini Sesto Elemento. Ini keren banget, mantep banget. Keren, warna birunya tuh dengan ban karet, pelek warna orange gitu ya. Kita taruh di sebelah sini karena nggak muat nih sampai sana. Jadi kita taruh sebelah sini, lot J. Kemudian ini di lot J benar, karena lot I itu nggak ada di Hot Wheels ya, jadi ini lot C langsung lengkap. Lalu di lot K itu ada ini cuy, yang barusan tadi gua unboxing itu ada Chevy tahun 57 yang warna pink. Nah ini dia, wih keren, mantap mantap. Kita taruh sebelah sini. Lalu di lot L, nah lot L ini ada Chevy pickup warna hijau. Nah ini dia, mantap banget. Ini Chevy pickup warna hijau di lot L. Nah ini dia lot L, kita taruh sebelah sini. Nah kemudian untuk di lot M, lot M itu, nih gue taruh bawah dulu deh karena ada doban. Lot M itu ada Ford Galaxy 65. Nah ini dia, tahun 65 ya, Ford Galaxy, mantap banget. Oke, langsung saja kita taruh sebelah sini. Mantap. Lalu lot N itu ada Dodge Challenger, ini yang barusan gue unboxing ya. Idih keren, ini lot N, mantap banget. Kemudian untuk lot P, nah karena MN lalu ada O, O itu nggak ada, jadi langsung ke P. Nah untuk lot P-nya itu ada ini cuy. Nah ini Pagani Roadster lah tahun 2017, warna hijaunya keren banget, mantap. Ini Super TH yang paling gue suka juga nih. Ini lalu yang terakhir ini ada Chevy Seville tahun 64. Ih keren, yang Urban Outlaw. Nah disitu bisa kalian lihat ya. Nah jadi ini dia nih koleksiannya. Ini untuk lot A, lot B, lot C, lot D, lot E, F, G, H, J, karena I nggak ada ya, J, K, L, M, N, O-nya nggak ada, lalu P dan Q. Nah, ini dia. Super treasurehan ada 15 biji ya. Tuh, lihat. Komplit akhirnya, guys. Ih, mantap. Ini seneng banget ini bisa komplitin semuanya sebelum penutupan di tahun 2021 ini cuy. Tahun 2020 menuju ke 2021. Mantap. Mungkin gue juga bakalan ngoleksi lagi nih untuk yang 2021. Mungkin yang loose aja kali ya, yang agak lebih murah. Karena untuk versi blisternya itu mahal-mahal banget harganya. Aduh, gak tahu lagi dah. Oke, mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.